Hello Play, kali ini kita kedatangan pod dari Smoke. Ini adalah Solus Keybox Kit. Ini tuh warna transparan, warna hitam ya ini ya. Ini tuh keren ya. Yang sudah tertulis 700 mAh untuk baterainya. Oke, untuk di kotaknya ini tertulis 5 vaping lighting effect. Waduh, kita dapat apa ya? RGB-nya ini. Terus di sini ada RDL MTL, Solus 2 port compatible dan layered. Oke, di packagingnya dalamnya ini, di boxnya ini tertulis 1 keybox device 700 mAh, 1 Solus 2 mesh 0,9. Wah, cuma dapat satu ini ya. Dan kapasitas e-liquidnya adalah 2,5 mili. Satu layered, USB Type C dan user manual. Oh, aku kira ini dapat dua ya. Oke, kita lihat penampakannya seperti ini. Ini adalah device-nya seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kita lihat packaging-nya. Oke, di sini kita dapat USB Type C ya ini. Terus dapat layar. Kita lihat layarnya seperti apa. Oh, seperti ini ya. Seperti agak rame sih menurut aku ini, tapi keren ini. Oke, seperti ini Smoke. Oke, kita sisihkan ini dulu, kita ke device nya terus di sini tuh. Nah, ini cartridge nya ya. Ini 2,5 mili untuk liquidnya ini, Smoke nya ini, dan ini adalah Solus Keybox dengan kapasitas baterainya 700 mAh. Oke, kita lihat untuk powernya ya. Ini berapa ini? Ah, ini. Untuk powernya itu adalah 18 watt ya. Untuk input voltage-nya ini 3, volt sampai 4,2 volt ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk powernya ini adalah 18 watt dengan baterai 700 mAh. Oke, tanpa lama-lama kita akan isi liquidnya ya. Oke, sebelumnya kita coba lihat ini. Oh, mati ini, masih mati. Oke, kita nyalain device-nya ya. Seperti ini. Pencet 5 kali, dapat warna hijau. Ini tuh kalau baterainya masih full itu warna hijau ya. Tapi kalau ntar baterainya low itu warna merah nyalanya. Oke, kita lihat. Ah, seperti ini penampakannya, warnanya warna-warni. Wah, keren sih ini. Ini tuh yang suka yang warna-warni itu cocok sih ini. Nah, seperti ini ya kalau dari atas. Terus untuk dari, nah, kalau dicabut ini cartridge-nya ini dia warna putih ya. Kita masukkan lagi, keren sih ini. Warnanya. Nah, oke. Kita isi liquid-nya dulu. Oke, setelah kita isi liquid-nya, kita akan coba ya. Oke, seperti ini ya. Oke, dari segi rasanya tuh enak ya ini ya. Ini tuh rasanya itu halus ya. Ini tuh aku pakai fruity, jadi rasanya itu enak di tenggorokan, dan rasanya Smoke itu emang ciri khas ya, emang ciri khas Smoke itu kayak gimana sih. Kalian kalau yang punya device Smoke pasti tahu lah rasanya seperti apa. Enak ini. Kita coba puff lagi. Ini kalau kita puff ini nyala ya ini ya warnanya. Oke, kesimpulannya ini worth it untuk kalian beli ya. Ini tuh enak. Jadi untuk warnanya sih keren nih warnanya. Ini ada beberapa banyak pilihan warna ya.
seperti ini warnanya. Oke. Nah, jadi jangan lupa kalian beli karena ini enak. Salam Hello Play, jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Stok aman, tenang, tinggal kunjungi KDR Vapor aja.